Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat akan memaksimalkan kebahagiaan para lanjut usia di Jawa Barat. Dia pun memaparkan beberapa program strategis untuk mewujudkan hal tersebut dalam acara puncak peringatan Hari Lanjut Usia Nasional tingkat nasional 2019 di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat, Kota Bandung pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019. Ada beberapa program, Pak Menteri, yang sekarang sedang disiapkan, dulu inspirasi dari saat kami menjadi wali kota, yaitu program Minggu Lansia. Ini datang inspirasinya dari LVRI, Pak, Legion Veteran Republik Indonesia, yang kesepian sebatang kara. Usia lanjut usia itu bukan merupakan halangan, bukan merupakan tantangan untuk selalu atau dapat berkontribusi bagi masyarakat dan bagi negara. Menteri Sosial Republik Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan bahwa lansia bukan halangan untuk tetap berkontribusi kepada negara dan masyarakat. Sebagai generasi muda, lanjut Agus, kita perlu mendukung semangat positif para lansia, seperti yang terlihat dalam acara HLUN 2019 yang dihadiri sekitar 6.000 lansia. Dari Bandung, Tim Jabar Prof mewartakan.